Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kru agen terminal Prio sibuk melayani calon penumpang teman-teman angkatan pagi menuju Madura. Luar biasa penumpang di hari ini. Yang mau puasa di kampung halaman ya, sudah mulai berbondong-bondong datang ke terminal Priok menuju Madura ini, luar biasa. Hari ini ada 4 armada keberangkatan menuju Pulau Madura teman-teman. Yang mau mudik duluan, mudik lebih awal, monggo silakan. Ini video sehari sebelum puasa ya teman-teman. Tapi penumpang sudah rame banget, sudah berbondong-bondong. Dan PO Haryanto pun hari ini menerjunkan 4 armada. Yang biasanya 3, sekarang 4 armada teman-teman. Fortune PO Haryanto memasuki area terminal Priok teman-teman. Kayaknya hari ini Mas Yosa kesidak petugas dari Dishub teman-teman. Kita nantikan saja ada apa yang perlu diganti dan apa yang tidak layak ya teman-teman. Nah itu kelihatan Pak Dishubnya sudah mendekati Mas Yosa atau sudah mendekati armada dari PO Haryanto. Dicek-cek kelengkapannya apa, supaya selamat kabeh ya teman-teman. Kalau memang rodanya tuh sudah gundul, harusnya diganti teman-teman. Ini supaya menjaga keselamatan semua penumpang dan kru. Harus selalu sigap, siap dicek nih teman-teman. Semoga armada Fortune PO Haryanto ini 002 layak dalam perjalanan teman-teman untuk mengantarkan kabeh pemudik yang balik kampung ke kampung halaman Pulau Madura teman-teman. Karena hari ini tuh apa namanya tuh semua PO ya, semua PO yang masuk terminal Priok harus dicek, harus dilihat kelengkapan surat-suratnya dan dicek roda-rodanya lho. Lah kayak kelihatan Mas Yosa dengan penuh semangat keyakinan ya, dia mengecek atau melihatkan surat-suratnya kepada Pak Dishub petugas Prio ini teman-teman. Supaya tidak membahayakan calon penumpang,
roda pun semua dicek apakah layak jalan roda nih, apa gimana, apa harus diganti. Jadi PO Haryanto ini harus dicek semua ya teman-teman, supaya tidak membahayakan calon pemudik. Banyak banget ini petugasnya, petugas yang lagi ngecek PO Haryanto nih teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 personil menyatroni PO Haryanto. Dan Mas Yosa pun belum mandi tuh lor, belum sempat mandi ya, sudah disamperi oleh Dishub. Belum sempat mandi, sudah disatroni bapak petugas dari keamanan Tanjung Priok teman-teman. Pokoknya kita doakan semua, semoga lancar kabeh sampai tujuan, dan Pak Dishub pun sehat kabeh ya teman-teman. Karena di terminal ini banyak armada, dicek satu per satu dari ujung timur sampai ujung barat teman-teman. Ada artis Bogor yang sekarang hari ini mengangkut pemudik Madura teman-teman dari Priok. Artis Bogor 102 ya teman-teman. Tumben-tumbennya ini sudah mengisi angkatan pertama. Dan ini calon penumpang lagi yang baru bermunculan, yang memudik ke kampung halaman. Ya gawannya apa kayak kawanannya nggak semua nuwakai pola terbuka-terbuka di sini opo tolin. Ayo cong, di lebuk-lebuk KB cong. Acong, kamu dari tadi kok nggak kelar-kelar cong, gimana cong, apa perlu bantuan dari saya cong? Sehat selalu ya cong, ojo panas-panasan mengemudak ireng gitu cong. Ternyata tekaman nih kalur satu mobil pribadi ya, mantap pepol nih. Mau naik PO apa, dan sudah dikerumuti oleh para abang-abang calo terminal Priok teman-teman. Sudah ditawarkan ngalor ngidul. Kerduse wakai pol ini mau naik apa nih, apakah naik PO Haryanto, ada apa sudah booking PO Haryanto apa belum ini. Ternyata numpak PO Haryanto lur. Numpak PO Haryanto ternyata. Dan sekaligus mengakhiri video ini ya teman-teman, nanti disambung kembali karena cuaca sangat panas banget lur. Video pun aku akhiri ya teman-teman. Marhaban ya Ramadan. Besok kita menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maaf jika ada kata-kata yang salah teman-teman ya, selama ini lahir batin pokoknya, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin teman-teman. Oye oye ser